Jisoo dengan distorsi sejarahnya dan Jennie dengan drama yang buruk. Kenapa ya YG seperti itu? Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, buruan langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Thank you so much. Dan tanpa banyak cincau-cincau lagi, yuk mari kita bahas seperti apa sih berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita Irene dan juga Seulgi. Sebenarnya ini ada berita yang sedih sih. Jadi mereka itu kayak nggak bisa nih masuk ke dalam konsernya Beyonce dikarenakan masalah tiket. Waduh. Guys, ini tuh beritanya nyesek banget. Kemarin aku juga buka Twitter ya, dan juga penasaran tentang apa sih yang terjadi sama Seulgi dan juga Irene. Katanya mereka itu kena scam, dan setelah aku kepo-kepoin, ternyata itu berhubungan dengan tiket konsernya Beyonce. Kalian semua sebagai Rapaloop itu pasti udah pada tahu bahwa Seulgi ini merupakan penggemar beratnya Beyonce. Dan untuk Beyonce diketahui menggelar konser yang ada di London. Nah, Seulgi sebagai penggemar tentu dong pengen banget nih nonton bagaimana konser dari idola favoritnya. Jadi untuk menonton konser dia pun udah ngebeli tiket nih. Dan setelah prepare-prepare banyak nih selain tiket, mereka pun ready untuk menonton konser dari Beyonce. Namun sayang banget, setibanya mereka di London, para penggemar melihat Irene dan juga Seulgi yang tampak tertekan di luar tempat konser. Tampaknya itu karena masalah terkait tiket mereka. Seorang penggemar yang prihatin menyampaikan kejadian tersebut di Twitter, menyatakan bahwa mereka telah mengamati anggota Red Velvet yakni Irene dan juga Seulgi, yang mana mereka itu terlihat mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam konser itu. Dan untuk penggemar ini juga memilih untuk nggak ikut campur karena situasinya juga benar-benar menegangkan banget. Selain itu, untuk konsernya juga udah dimulai nih. Dan penggemar itu juga menduga bahwa duo tersebut mungkin secara keliru mendekati pintu masuk yang salah. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu, penggemar berspekulasi bahwa Irene dan juga Seulgi mungkin sama sekali tidak menghadiri konsernya Beyonce. Dan itu kemudian dikonfirmasi dengan gambar yang sudah dibagikan oleh pengguna yang sama. Nah beberapa jam setelah kejadian khas tersebut, Seulgi pun kembali ke Dear You Bubble. Tahu Dear You Bubble dong? Dan kalau tidak salah, aplikasi ini berbayar. Jadi kalau kita nih pengen berkomunikasi sama idol favorit kita, terutama Seulgi, ya kita juga harus membayar, ya nggak sih? Untuk Seulgi sebenarnya cerita banyak teman-teman, tapi kita bahas kesimpulannya aja ya. Intinya adalah dari 3 tiket, ada 1 tiket yang bermasalah. Bahwa meskipun berhasil memindai tiket mereka sendiri, mereka mengalami masalah dengan anggota staf yang menemani mereka. Dan mereka itu kayak pengen membantu anggota tim mereka. Irene dan Seulgi pun menuju ke loket penjualan tiket. Namun teman-teman sangat disayangkan di saat mencoba masuk kembali ke venue, Kamana menolak akses mereka karena tiket mereka itu telah dipindai. Waduh, nyesek banget gak sih, jadi mereka udah beli tiket dan juga udah meluangkan waktu supaya bisa nonton konser idola favorit mereka. Dikarenakan masalah itu mereka gak bisa nonton deh. Sedih banget pasti dan juga nyesek banget. Dan melihat apa yang terjadi sama Irene dan juga Seulgi, para penggemar dari Red Velvet juga mengungkapkan bagaimana sedih dan juga kecewanya mereka. Dan mereka juga menyampaikan simpati dan juga menyerahkan harapan bahwa Irene dan juga Seulgi akan memiliki pengalaman yang lebih menyenangkan di lain waktu. Ya, kita harapkan saja semoga kedepannya Beyonce dapat melakukan konser di Korea Selatan sehingga Seulgi dan juga Irene dapat menonton pertunjukan dari Beyonce. Next, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang YG Entertainment yang sudah mengkonfirmasi bahwa untuk kontrak eksklusif dari G-Dragon telah berakhir. Dan kedua pihak katanya saat ini sedang mendiskusikan berbagai opsi. Guys, ini ada berita yang benar-benar buat kalian sebagai penggemar juga mungkin kaget ya. Baru-baru ini YG Entertainment itu telah berbicara dengan posisi terbaru untuk rumor sebelumnya seputar member dari Big Bang yakni G-Dragon. Sementara pada tanggal 5 Juni yang lalu nih, YG Entertainment itu secara singkat berkomentar bahwa tidak adanya nama G-Dragon dari daftar artis agensi adalah dikarenakan kesalahan sistem. Namun, laporan outlet media baru pada tanggal 6 Juni itu sudah mengkonfirmasi nih bahwa kontrak eksklusif dari G-Dragon dengan YG itu sudah kadaluarsa. Kemudian di sini ada statement dari perwakilan YG Entertainment. Dan langsung aja ya kita baca statementnya mereka. Benar bahwa kontrak eksklusif G-Dragon telah berakhir. Kami saat ini sedang mendiskusikan berbagai opsi, termasuk kontrak parsial untuk aktivitasnya di bidang-bidang seperti iklan. Jika sang artis ingin melanjutkan promosinya sebagai musisi di dalam waktu dekat, kami berencana untuk menegosiasikan kontrak baru dengannya dan menawarkan dukungan penuh agensi kepadanya. Dasarkan pernyataan perwakilan itu, tampaknya YG Entertainment tidak memiliki keyakinan bahwa G-Dragon ini akan meninggalkan agensi.
Sebaliknya, soal perpanjangan kontrak eksklusifnya telah bergantung pada rencana artis untuk melanjutkan aktivitas musik. Lantas, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah G-Dragon akan tetap bertahan di YG Entertainment dan menjadi satu-satunya member dari Big Bang yang bertahan di agensi tersebut? Atau G-Dragon akan mengikuti jejak dari member-member Big Bang yang lain seperti Taeyang dan juga Daeso yang memilih untuk berkarir di luar agensi YG Entertainment? Bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. But apapun itu, kita harapkan yang terbaik untuk G-Dragon. Apapun pilihannya, mari kita support dia. Dan jujur aku sangat rindu banget sih dengan musiknya G-Dragon. Sudah lama banget ya dia itu kayak hiatus gitu. Dan semoga aja G-Dragon segera comeback. Amin. Dan guys, untuk topik terakhir kita akan membahas tentang bagaimana para penggemar dan juga netizen Korea yang tampak shock ketika melihat Jennie yang tampil di dalam serial The Idol. Guys, setelah Jisoo, kini giliran Jennie Blackpink yang memulai debut aktingnya dengan nama panggung Jennie Ruby Jane. Jennie Blackpink mendapatkan tawaran membintangi serial The Idol yang digarap oleh The Weeknd bersama dengan Sam Levinson. Tentu dong, penampilan Jennie Blackpink ini dinantikan oleh banyak penggemar sejak memulai syuting di tahun lalu. Hingga akhirnya nih, serial The Idol itu sudah menayangkan episode pertama di HBO pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 yang lalu. Adapun untuk serial The Idol itu mengikuti kisah seorang penyanyi pop, namanya adalah Jocelyn yang diperankan oleh Lily Rose Depp. Yang mana untuk Jocelyn ini kayak mengalami gangguan mental setelah ibunya meninggal. Kemudian Jocelyn memulai hubungan rumit dengan guru meditasi Tedros, yang mana ia itu memimpin sebuah sekte. Cukup menarik sih sebenarnya ceritanya. Dan dalam episode pertama The Idol, Jennie Blackpink muncul sebagai pemeran pendukung dan menjelma menjadi Tiani, yang merupakan sahabat sekaligus penari latarnya Jocelyn. Jennie Blackpink juga terlihat cantik alami dengan riasan wajah yang tipis dalam balutan tank top abu-abu dan juga short pants hitam. Dan tidak sedikit penggemar yang kemudian terkejut nih melihat bagaimana Jennie Blackpink melakukan tarian yang kalau kita lihat, wah cukup seksi ya wak, bersama dengan sejumlah pria. Jujur aku juga agak shock banget sih, tapi karena ini adalah serial Hollywood seperti itu ya kan, dan juga sutradaranya adalah Sam Levinson, siapa yang nggak tahu gitu ya. Kalau tidak salah beliau ini juga nyutradarai Euphoria deh. Kalau kalian udah nonton Euphoria itu lebih kaget dan juga lebih shock lagi sih. Dan sebenarnya pas aku nonton Jennie cukup kaget juga sih pertama-tama ya. Tapi kalau menonton-nonton lagi menurut aku itu udah biasa banget gitu kalau di Hollywood. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga shock ketika melihat bagaimana adegan Jennie di situ? Entar komen ya di kolom komentar. Dan guys, pada akhirnya untuk ke adegan Jennie yang terlihat di episode pertama itu membuat banyak banget dari netizen yang sudah memberikan beragam reaksi mereka. Dan yuk mari kita lihat seperti apakah reaksi dari netizen Korea. Ini untuk komentarnya aku kutip dari situs Panit ya, karena di situs Panit itu membicarakan tentang bagaimana adegan Jennie di dalam serial tersebut. Komentar pertama ada yang bilang, kenapa ya ekspresi mereka seperti itu di saat menari? Saya sih tidak tahu ya apa yang mereka coba lakukan. Ini benar-benar penipuan. Apakah mereka merekam ini dengan mengetahui alurnya? Wow, ini panas. Sejujurnya dengan jumlah screen time dan perannya, saya merasa mereka bisa menggunakan aktris lain deh selain Jennie. Ini tidak seburuk yang saya duga, tapi para penggemar pasti kaget. Jujur, ini terlalu oba. Ada apa dengan klip kedua? Jisoo dengan distorsi sejarahnya dan Jennie dengan drama yang buruk. Kenapa ya YG seperti itu? Serius, aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi adegan kedua sejujurnya, why? Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Untuk respon dari netizen Korea juga, ya lumayan banyak yang kaget. But, balik lagi, ini masih baru episode pertama, dan mari kita tunggu bagaimana episode selanjutnya dari The Idol. Well, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Thank you so much buat yang sudah menonton dan aku juga mohon koreksi ya jika aku ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi. Buruan koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Oke, okay? See you next time and goodbye everyone. Selamat beraktivitas. Annyeong!